hijau-hijau makeup itu sih kurang. Enggak, detail-detail sih ekspresinya juga kurang. Iya, ekspresi sama power. Seharusnya kalau harus dia udah pakai baju kayak gitu, tapi kalau power dia segitu ya kurang kebanting sama banget. Sebentar lagi kan kalian akan menghadapi penjurian nih. Yakinin juri kalau SMA 48 yang paling keren. Apa sih yang beda dari SMA 48? Ya, yang pasti 48 punya siswa-siswa yang berbakat. Kalau gitu kita langsung tanya aja langsung sama juri ya. Mulai dari Delano dulu. Kasih komentar dong, Mr. Delano. Kemarin saya baru dari Korea dan sombong. Sombong. Congkak.
sombong banget gue. Bukan, kesombongannya adalah ternyata kalian juga sombong sekali pakai pakaiannya seperti waktu saya kemarin ke Korea. Semua orang-orang Korea punya style seperti yang perkusi pada hari ini. I love it! Keren banget! Terima kasih, makeup kalian juga cantik-cantik, rambutnya juga beragam. Jadi gak semuanya diikat, walaupun ada yang pakai hijab. Very creative, I love it. I love it! Yes! Oke, okay, yang selanjutnya modern dance. Boots-nya keren banget. Asik, Kak. Warna ungu juga sangat mempesona. Di sini kamu pakai sarung tangan yang sarung tangan tidak biasa, it's a lace gloves. Terima kasih, itu kreatif banget, makeup kalian juga memukau. Dan yang paling keren adalah ternyata anak-anak Jakarta kreatif. Jadi kalau kemarin-kemarin saya wow sama anak-anak Bandung, anak-anak SMA Bandung, tapi Jakarta kamu megang banget. Gila, keren. Kita dengerin dulu ya, juri kita yang berikutnya nih. Noella, what do you think about the performance, girl? Aku mau kasih komen sedikit lebih ke detail. Mungkin kalau excited, oke. Okay. Kita sebagai performance di panggung harus excited, harus ada gitu. Tapi kalau over, akhirnya seperti itu. Tadi perkusinya tabrakan di belakang. Cheerleadernya ada yang berantakan sedikit gitu. Jadi mungkin harus dipahami detail-detail kayak gitu. Excited oke, okay, tapi jangan sampai over. Oke, okay. Nah sekarang nih ya, ini yang baik dong ya. Baik gue, yang baik. Baik gue. Ayo Dona. Permasalahan buat saya sedikit, cuma masalah blocking aja. Kalian bikin blocking asimetris sebenarnya kan? Jadi gak simetris, cuman itu kurang berhasil karena masih berantakan. Buat cheerleadernya gue suka banget, itu kalau gak salah yang pertama kali cheerleader di sini di pensi yang ngelakuin satu-satu-satu. Itu bagus banget, gue suka. Terima kasih, Kak. Alright, now inilah waktu yang ditunggu-tunggu, oke? Okay? Jadi masing-masing dewan juri mereka akan ngasih nilainya mereka masing-masing. Paling banyak itu adalah 100, oke? Okay? Dan nanti dari 3 nilai dewan juri kita akan ngambil angka rata-rata. Kalau begitu, inilah penilaian juri. Kita mulai penilaian ini dari, kalau feelingnya gue sih, juri ini akan ngasih 100 karena dia nggak ada negatifnya tadi dalam komentarnya ya. Silakan Delano. Dan nilai dari Karen Delano adalah 91. Yes. Oke. Itu nilai yang bagus banget ya. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke penilaian yang kedua. Silakan Kakak Noella. Dan nilai dari seorang Noella adalah 72. Kita masih ada satu juri lagi ya. Sekarang ini nilai terakhir kita lihat dari my friend Donna Maulana. What's the score, brother? 100. Dan nilai dari Donna adalah... Oke. Dan sekarang mari kita langsung lihat, ini dia angka rata-ratanya untuk SMA 48. 82. Let's go. 82 adalah awal yang oke banget ya, itu barometer yang sangat tinggi. Thank you 48, boleh silakan istirahat dulu di belakang. Thank you. Apakah sekolahan-sekolahan berikutnya bisa ngalahin 82? Yakin? We'll see. Donna, kayaknya ya selama ini gue belum pernah nanya lu nih ya.
apa sih yang lu paling gak suka ngelihat dancer? Maksudnya dari satu gerakan apa yang lu paling gak suka? Jadi mungkin ini tips juga nih buat tim-tim yang mau ikutan dan juga buat teman-teman di sini, right? Kalau gue sih lebih ini, lebih apa kayak yang detail lebih ke blocking. Kalau berantakan gue paling gak suka karena dari mata kita gak bisa menikmati kan. Oke, terus? Dan yang pasti kalau lemes itu, kalau gak ada power dan lemes itu yang paling gue gak suka. Don, gue kasih teman-teman di rumah lihat ya, ini tipe-tipe dance yang lu gak suka biar they can keep it in mind ya. Langsung aja kita lihat ini dia. Buat pas kibranya, karena kalian adalah ujung tombaknya. Kalian openingnya, impactnya tuh harus benar-benar kerasa. Tadi sih masih, iya lemes banget itu kayak yang gagah-gagah gitu loh. Tapi yang saya mau saya garis bawahi adalah pemilihan properti kalian. Kalau kalian pakai properti kursi, tolong cari kursi yang lebih bagus lagi dari itu. Seharusnya salsa itu seksi. Dan kalian melupakan yang fundamental dalam koreo salsa adalah hips. Pinggul, itu yang paling penting. Kalian terlalu fokus sama tangan sama kaki. Sekarang aku udah sama SMA 6 Tangerang Selatan, mana suaranya? Ini di sebelah aku pastinya udah ada Miss Ko yang cantik jelita. Hai. Hai. Apa kabar? Baik. Apa yang bikin kalian beda? Karena mulai dari persiapannya, mulai dari kostum, konsep, pokoknya semuanya tuh udah perfect banget, 100% bakal benar. Wow, katanya udah perfect banget. Ya udah kalau gitu langsung aja. Ini dia performance dari SMA 6 Tangerang Selatan. Tadi kita belum sempat gabung, soalnya kita lagi sibuk prepare chat untuk acara Geek Shop sekolah kita. Ya, kita sampai lupa kenalan nih. Kita dari SMA 6 Tangsel. Di acara pensi kali ini, kita akan menampilkan kolaborasi dari Hip Hop Dance, tari tradisional, dan teater. Udah waktu latihan nih, intip kita yuk. Yuk. Konsep performance kali ini kita ngambil konsep budaya yaitu tradisional dan modern. Karena kita udah lihat nih anak zaman sekarang itu udah ngelupain budaya Indonesia. Mereka lebih mementingkan modern. Nah kita mau nunjukin nih kalau budaya Indonesia juga lebih gak kalah saing sama modern. Sound 6 Crew! Pada pagi hari yang cerah ini, di sebuah taman terjadilah perdebatan antara pemuda yang pro-modern dan pro-tradisional. Bagaimanakah ceritanya? Inilah dia SMA Negeri 6 Tangerang Selatan! Ya elah, masih aja mainan kayak gituan. Kuno banget. Kuno. Ini tuh wayang. Wayang, budaya asli Indonesia. Sekarang tuh udah zaman modern. Tradisional mah kuno. Lah, kita lahir di Indonesia. Budaya ya budaya tradisional Indonesia. Gimana Indonesia bisa maju kalau pembudaya kayak kalian gak ngikutin perkembangan zaman? Kata siapa? Tradisional gak kalah kok sama modern. Mana buktinya? Nih, lihat. Yeah.
Shit again, tell them that you like that line. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them. Let's go. Ada yang lupa gerakan deh. Beda ya, modernnya kurang. Ah, gerakannya kurang bagus lah. Kurang biasa. Kurang dikejar. Kurang susah gerakannya. Cuma ya, yang mau ngomong itu. Kurang susah gerakannya. Everybody wake up, wake up. Jelas kan kerenan modern? Ya enggak lah, tradisional lebih keren. Buat apa sih ribut-ribut? Mau tradisional, mau modern, yang penting kita satu. Booty shake like an earthquake. There is no escape when I shake it in your face. Whoa. Yo. That was sick. Hey, keren. Gua suka banget sama ini, sama pesan-pesannya. Message dari kalian keren ya. Mau tradisional atau mau modern, yang penting kita satu. Yes, that's good. Mari kita masuk ke komentar dewan juri. No way, go ahead, girl. I love it, aku suka banget. Kalau kita ngomongin konsep dari awal sampai akhir itu konsepnya jelas. Yang mau disampaikan jelas. Terus pesannya bagus, nyampe ke kitanya juga bagus. Oke, berikutnya tadi. Performance-nya Noella suka, tapi apakah Karen suka dengan bajunya? Go ahead, Karen. Saya suka banget dengan bajunya, sangat berwarna. Mengkilap. Tapi ini tradisional apa ya bajunya seharusnya? Tradisi, campuran. Dari campuran, ada dayaknya juga ya? Iya, benar. Di roknya ada dayaknya ya? Iya. Tapi terima kasih, headpiece-nya keren banget, kreatif. Ya kan yang kayak gini gak perlu mahal, tapi bisa kreatif. Ya kan, pakai daun-daun kering. Nah, untuk yang international look, karena kalian modern dance ya. Yang cewek-cewek keren, tapi yang cowok-cowok biasa aja. Sorry. Kurang keren, masih kerenan perempuannya. Thank you, Delano. Dan sekarang, Mr. Tony Melani. Yuk, go ahead. Ini kan tadi battle kalian ya? Battle antara modern sama tradisional. Kalau tadi itu battle, gue lebih jauh lebih milih yang tradisional. Karena buat gue yang tradisionalnya lebih bagus. Yang modernnya, kalian harus latihan lebih banyak lagi buat tampil di panggung segede ini gitu. Karena buat gue sih tadi agak meaningless yang kalian tampilin gitu loh. Sorry gue jujur. Gue berusaha jujur demi kalian yang lebih baik lagi gitu loh. Tapi bendera ya? Boo! Dan kalau kalian pengen ngebalut ini dengan sebuah teatrikal, coba kalian tonton yang minggu kemarin ada dari mana sih yang juara itu? Dari Bandung ya? Dari Bandung, SMA 20.
kalau kalian ngebandingin sama itu bakal jauh banget bedanya. Thank you, Donna. Dan inilah kita masuk ke penilaian juri. Langsung aja kita buka nilai yang pertama. Silakan Noella. Dan nilainya adalah 80. Oke, that's cool, that's cool. Dan nilai berikutnya akan datang dari Delano. Dan nilai dari Delano adalah... Oke, kita tahan dulu ya. Setelah yang satu ini, we'll be right back.